dasar Indonesia, pujaan bangsaku. Kemari pak tanah air kita, aman damai sentosa. Datung toi batung warobun gofur, Nusantara jaya. Tilawatil Quran, pancaran ilahi. Cinta pada Allah, Nabi dan negara, wajib bagi kita. Limpah ruah bumi Indonesia, adil makmur sentosa. Padatun toibatun warabun gafur, pasti terlaksana. Musabah kotilawatil Quran jaya, firman suci Tuhan. Pancasila sakti bagi kita semua, Indonesia jaya. Limpah ruah alam kaya raya, bahagia semua. Padatun toibatun warabun gafur, cita-cita kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Malam ini telah dilaksanakan pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran yang ke-8 tingkat Kabupaten Belamungan Utara, tepatnya dilakukan di Kecamatan Kaidipang. Kegiatan ini adalah merupakan event nasional yang setiap 2 tahun sekali dilakukan. Hari ini dilakukan tingkat Kabupaten Belamungan Utara dengan harapan melahirkan para qori dan qoriah hafiz-hafizah yang terbaik menjadi kafila dari Kabupaten Belamungan Utara yang akan berkompetisi nanti di tingkat Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 8 hingga 15 nanti di bulan depan di Kota Mumago. Harapan kami sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belamungan Utara, para kafila Kabupaten Belamungan Utara mendapatkan atau menghasilkan qori dan qoriah yang hafiz-hafizah yang terbaik hingga sampai di tingkat nasional. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Humas Kemenkumham Ilmu melaporkan bahwa alhamdulillah pada malam hari ini telah dilaksanakan pembukaan kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran ke-8 tahun 2024 yang secara resmi dibuka oleh Penjabat Bupati Bapak Sirajuddin Lasena. Dan terinformasi bahwa kegiatan tahun ini akan dilaksanakan selama 4 hari ke depan sejak 26 Mei hingga 29 Mei. Dan diinformasikan bahwa total peserta pada kegiatan ini sebanyak 161 peserta ditambah ofisial sebanyak 37 dengan jumlah keseluruhan 198 yang terbagi di 6 kafilah atau 6 kecamatan.